Yo guys, halo teman-teman. Buat kalian yang masih bingung nyari tempat joki dan top up diamond MLBB yang murah, aman, legal, dan terpercaya, mulai dari sekarang kalian bisa top up diamond MLBB di store gua ya. Buat kalian yang pusing karena low streak, gak naik-naik mythic, atau sibuk banyak kerjaan gak sempet push rank, kalian bisa jokin akun ML kalian ke gua. Keuntungan joki di Maizura, akun kalian aman pastinya. Harga lebih murah dari jasa joki tempat lain, proses pengerjaan cepat, bisa dapetin bonus win streak, MVP sama Civic, dan tentunya bukan hasil joki GB guys ya. Testimoni pelanggan udah banyak banget guys, kalian bisa cek sendiri di reel Instagram gua. Joki Maizura ini udah ada sejak 2019 ya guys, sudah pasti profesional buat ngejokiin akun kalian. Terima kasih dan enjoy this video guys ya. Oke guys, halo teman-teman, balik lagi dengan gua Maizura. Di konten kali ini gua bakal main Saber ya adik-adik ya. Seperti yang kalian tahu guys, Saber ini sempat dipakai kemarin cuy ya di MDL play-in, dipakai jungler cuy. Gua di sini juga main jungler guys. Untuk pertama-tama ambil skill satunya cuy. Di sini kenapa gua pick Saber? Karena lawan gua hero-nya itu tipis-tipis guys. Ada si Vale, Selena, Ling, dan itulah pokoknya tipis-tipis cuy. Jadi Saber ini enak banget ya buat ngelawan hero-hero yang mempunyai darah sangat tipis. Oke. Untuk awal-awal di sini gua langsung ke buff merah ya guys ya. Setelah ke buff merah di sini kita lihat cuy. Kalau teman-teman kita berantem kita bantuin ya guys ya. Ini Selenanya mati sih pasti guys. Ngapain dek? Nah, lumayan. Kita ajar linknya, ya kabur guys. Lumayan early game dapat 1 kill. Setelah itu kita lanjut ke buff ungu ya guys ya. Untuk build itemnya sendiri di sini gua bakalan fokus item penetration ya guys ya. Coba kita geng ya. Kita langsung singkat ult Cloud-nya cuy, mantap mati guys. Cloud-nya ngapain ya guys ya? Padahal udah tahu lo gua di situ. Langsung kita sikat. Saber ini untuk mekanik penggunaannya sangat mudah ya guys. Kalian bisa lihat sendirilah. Gak perlu mekanik jago-jago temen-temen. Lumayan killing spree. Kita lanjut turtle adik-adik. Early game dapat 3 kill. Plus kita coba gebukin turtle coy. Oke lumayan dapat turtle guys. Langsung lanjut ngabisin jungle lagi ya guys ya, karena masih di bawah menit 5. Saber ini cara mainnya mudah guys ya. Bentar, ah mantep, mega kill, majuin bang. Sini boy, sikat boy, kita boy, tumbuklah kita. Mati sini harusnya cuy. Anjir, masih bisa kabur. Ya miss guys tarikannya cuy, anjir anjir. Frankonya narik angin bang bang. Saber ini cara mainnya gampang guys. Jadi buat kalian yang ingin keluar dari tier Epic Legend atau Mythic Romawi, Saber jungler ini bisa lah cuy untuk kalian pakai. Kita sikat lagi Cloud-nya. Langsung kita ulti ya temen-temen. Nah mantep, dapetin Selena juga. Mantep, double kill. Early game udah bantai-bantai ya guys ya. Di sini gua langsung rusuh buff link-nya adik-adik. Bentar-bentar, kalem-kalem-kalem. Mana tank gua, cok? Ya enggak tahu. Eh, sinilah Franco. Kalem, guys. Oke, dapat buff, kita ulti. Anjir, enggak mati Selenanya, guys. Aduh, malah gua yang mati lu, guys. Enggak mati lu Selenanya. Aduh, parah sih ini, guys. Franco-nya enggak ngikutin lu, boy, boy. Aduh, lakuan. Saber ini juga cocok ya, guys, untuk counter hero-hero assassin. Kayak Ling, Fanny, Lancelot, itu kalian bisa counter pakai Saber ini ya cuy. Damage basic attack-nya lumayan sakit dan ultimate-nya ini bisa banget untuk instant kill kalian lihat cuy. Langsung kita ulti ya. Kalian lihat guys, sekali ulti musuh menghilang lah boy boy. Kita setelah ambil kelomang lanjut berotasi lagi ya adik-adik. Di atas ada team fight, kalem dulu ya, kita ngebuff dulu cuy. Full build itemnya kalian tiruin punya gua guys. Sama emblemnya kalian bisa tiru punya gua ya.
Di sana Linknya mati, Claude mati, mantap Bruno. Kita dorong area midnya guys ya, karena udah menit 5 jadi sah saja kalau kita nge-clear lane coy. Kita push startnya. Masih menit 6 guys, musuh aduh anjir. Aduh kena Silvana lo guys. Padahal Selenanya itu gua ulti tapi dia flicker ke turret cuy. Jadinya gua ngikut ke situ anjir anjir. Rata enggak sih boy? Ah, teman-teman gua rata guys. Midnya bisa ya. Atas juga ada team fight. Kita langsung samperin ya cuy. Kalem kalem kalem. Ciduk Zilong, nice. Langsung, aduh, kena sampah guys. Padahal gua ulti biar nggak kena sampah loh. Buat kalian yang pengen gendong tim tapi males atau nggak bisa make Hero Fast Hand, sabar ini solusinya ya guys ya. Kalem kalem. Kalem ya guys ya. Dulu sebelum di nerf, Saber ini cocok banget kalau ditaruh area XP lane atau god lane guys. Tapi setelah mendapatkan nerf, akhirnya Saber ini ya balik lagi ke posisi awal sebagai assassin atau jungler adik-adik. Oke lumayan gua dapetin turtle ya cuy. Kita main surprise ya guys ya, karena Saber ini cocok banget buat gameplay nyulik-nyulik musuh adik-adik. Nah itu, oke kita ulti linknya. Mantap, kena sampah gak apa-apa cuy. Yang penting mati ya. Mati juga sih itu orang. Ah mantap mantap. Aduh ini Silvana ini. Gasin mantap. Ah udah flicker tuh. Masukin boy. Kita kasih paham ya guys ya. Mati dia boy. Aduh. Ya kena sampah lagi loh guys. Anjir anjir. Musuh tapi wipe out ya cuy. Kita lanjut farming lagi guys. Oke, di sini gua udah ambil semua buff-nya, cuy. Langsung kita join team fight lagi ya, boy. Langsung kita ulti saja itu ya. Pasti dia mati, guys. Hero-hero yang darahnya tipis kayak Link, kalau kena ulti Saber sudah dipastikan mati ya, boy ya. Oke. Karena ultimate Saber ini intinya sakit banget, guys. Apalagi kalau udah jadi item Blade of Despair. Basic attack-nya sakit, ultimate-nya sakit. Langsung kita ulti ya cuy. Kalian lihat cuy. Kalian lihat boy. Langsung mati lo linknya guys. Wait. Aduh kena lele gua. Eh cover dong. Eh. Ngapain deh. Mati sendiri lo guys. Mantap. Bentar. Kita ambil buffnya lagi ya guys ya. Kita load nggak sih adik-adik? Bentar, kita nyari nyawa dulu ya cuy. Setelah dapetin tambahan darah, kita langsung bantu Zilong untuk gebukin loadnya ya guys ya. Oke, di sini teman-teman gua udah dapetin load. Kita sambil, nah itu dapet, kita sikat ya. Meluncur. Aduh, mau gua basic attack lo guys. Aduh, mau gua basic attack lo padahal tadi, tapi nggak apa-apa lah cuy, yang penting mati itu ya Linknya. Valenya udah sakit guys menit segini. Ya rata lo, Bruno, maaf Bruno, ayolah. Sikat itu, lah, ah mati lo guys, parah banget cok. Ya mati juga lo Brunonya anjir. Lotnya udah di clear sama tim musuh, gua ambil buff merah lagi guys. Bentar kita main rumput ya cuy. Karena Saber ini hero yang nyulik-nyulik ya. Hero yang main belakang. Kalem. Tetap tenang, tetap santuy. Langsung lah. Ngapain Claude? Kalian lihat cuy ya. Dua kali basic attack guys. Sakit banget kan nih hero. Cara mainnya simple. Basic attacknya sakit guys. Bisa bantai-bantai musuh loh. Ada team fight di area belakang, area bawah. Kita langsung sikat Linknya cuy. Langsung kita sikat juga Claude-nya. Kita sikat Valenya. Double kill, mantap.
maju sini lu bang, Selena, lu asik banget orangnya. Canda guys. Oke, kita ngelot lagi ya boy ya, karena objektif gaming itu tetap nomor satu ketika solo rank guys. Sebanyak apapun kill yang kalian dapat, kalau kalian main solo, kalian gak mau push turret atau main objektif, itu gak bakalan menjamin kalian bakalan menang juga cuy ya. Kalem, 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 kita sikat. Aduh, mati sih harusnya. Oke, mantep. Ini mati juga sih boy. Aduh, gua yang mati loh guys. Sakit banget ya Selena dire hit. Selena kalau pakai ruam biru itu emang sakit banget guys, sumpah. Emang Selena ini, Selena ruam itu emang ngeselin banget, cok. Tapi di sini teman-teman gua rata ya, cuy. Udah dapetin Lord, malah rata gitu loh guys, teman-teman gua. Aduh, pakuan. Kita coba kawal Lordnya, guys. Sayang banget loh, cuy. Misalkan ya, cuy, kalian habis dapat Lord, guys. Kalian tuh jangan langsung rata asal maju gitu. Kalian mundur dulu lah, mundur dulu, back dulu. Setelah Lordnya jalan, kalian bisa cover Lordnya, guys. Jadi jangan asal maju gitu loh, cuy. Buat kalian ya, player-player solo rank, dengerin, cuy. Mati kalian ya. Satu hit, mantap, mati sini orang. Ya, Link-nya masih bisa kabur, guys. Nope. Cloud-nya satu hit doang tapi tadi. Kita sikat ini. Ya, udah mati. Assist gua 7 kali lo boy ya, anjir. Di sini Blade of Hepatesis-nya gua jual ya, cuy. Gua ganti sama item Endless Battle. Aduh, kena lele lo boy. Ya, mati, guys. Anjir, anjir. Gua nggak ngelihat ya lele di situ. Ya, Zilong-nya mati juga, cuy. Mundur dulu guys, mundur dulu gak sih? Ya, mati Safirnya. Tinggal Bruno sama Franco. Hati-hati ada Lord. Kawal apa, jagain Lordnya cuy, jagain Lordnya. Jangan ngelot dulu bang. Bang, jangan ngelot dulu. Tungguin gua dulu cuy. Aduh, Franco-nya mati lagi guys. Ya, malah si ini ngelanjutin Lord sih. Ya, aduh, parah banget. Nope. Anjir, solo rank emang sih guys ya, musuhnya dapat Lord. Solo rank itu bukan hanya soal mekanik teman-teman, tapi soal mental kalian cuy, dan makro gameplay kalian. Itu si Bruno ngapain malah ngelot guys. Kita sikat ya Silvana. Aduh, kena lele lagi gua. Mati. Nah gitu dong Zilong, gua gak jadi mati kan kalau lu gitu. Lordnya di atas teman-teman, jangan rata teman-teman. Aduh, teman-teman gua rata, guys. Aduh, kelakuan. Kalem, kalem, kalem Franco. Bentar Franco, sabar dulu guys, sabar dulu. Kita dev Lordnya dulu ya, cuy. Kalau misalkan di posisi seperti ini, kalian defend dulu Lordnya, guys. Setelah Lordnya baru kita sikat Link-nya ya, guys ya. Ngapain, Dek? Dek. Ngapain gitu loh, padahal ada Saber. Kau turun di depan aku, matilah. Bentar, kita clear lane-nya dulu boy, kita clear lane-nya dulu. Mati sih itu Selena harusnya. Ya nggak mati loh guys, kurang sakit apa skill 1 gua guys. Mati tuh, nah. Bentar. Langsung kita ulti ya boy. Kita ulti ya boy, mantap kali. Musuh udah mati 4 orang, sisa siapa? Selena, push mid. Bentar gua ambil buff dulu guys, cari nyawa. Ya, mati loh immortal gua. Kena lilinnya Selena langsung pecah loh guys immortal gua, anjir. Wah, sakit banget sih emang. Wait, ada lele anjir, lilinnya di situ loh guys. Kalem boy, kalem. Kalem, kita tengokin. Nah, Selenanya udah pulang, teman-teman. Oke. Kita rotasi ke arah Lord ya guys ya. Soalnya Lordnya di bawah cuy. Ya, Franco-nya dapat tuh. Mati nggak sih itu? Bentar tapi di sini. Nah, ini siapa ini? Nah, Link-nya ngapain, Dek? Aduh, mau gua basi ke tag lu padahal guys. Anjir, tahu gitu gua ulti lu cuy. Nah, rata nah. Mati nih. Nah, ngapain, Dek? Gua masih ada Athena Shield, Dek.
Itu mati juga sih harusnya, guys. Kita dorong lane-nya ya, cuy. Ini bisa end game sih. Kita gebukin dulu, mantap Franco. Mantap Franco, mantap kali. End game ya, guys ya. Kita press, cuy, kita press, kita press. Ini mati sih Selena. Kalian lihat. Ngapain, Dek? Shutdown kan. Ini mati juga sih harusnya. Anjir, gua yang mati loh. Nah, gitu dong. End Zilong. Nice, mantap. GG gaming lah, guys. Itu ya, guys ya, gameplay Saber dari seorang Maizura. Hero ini rekomendasi banget ya buat kalian yang lagi main solo rank, pengen cepet keluar dari tier epic atau badak. Mekaniknya nggak butuh jago-jago banget, guys. Yang penting main timing dan makro gameplaynya kalian harus pinter-pinter sih. Oke, guys, itu aja ya. Thank you.